Oke, ini kita udah masuk di Ancol, bro. Ternyata kalau kita dapat orderan masuk ke sini itu gratis ya, bro. Tahu gak tuh? Ini kerekot kali ya. Terus udah ngebacot-ngebacot kagak rekot lagi ya kan? Keluarnya lewat mana ya, Pak? Lurus. Ya. Kanan, ikutin jalan aja, Pak. Lurus kanan itu. Oh ya. Kalau ditutup ini. Iya, makanya tadi saya ke sini tutup. Ya udah, mari, Pak. Sini seru, bro. Gak ada bosannya kamu. Muter-muter di sini terus aja gak berapa bosannya. Tapi kan misi gua kan cari duit, bro ya. Cari cuan. Jadi kita nggak bisa muter-muter di sini ya, bro. Lebih baik saya memilih untuk keluar dari sini lalu mendapatkan orderan lagi gitu ya, bro ya. Oke, jadi gini kita dapat orderan ke Ancol nih, bro nih. Dari Pondok Gede ya, bro. Dari Pondok Gede dapat orderan ke Ancol. Wih, sini, cok. Ini kita lumayan jauh nih, bro. Kalau dari sini ke dari Pondok Gede ke Ancol. Ini dapat orderannya itu tas, bro, nih. Dan mungkin ya, bro, nih tasnya. Mungkin itu orang udah nyampe sini gitu kan, tasnya ketinggalan di rumah gitu. Jadi kalau mau balik lagi ngambil kan jauh gitu ya. Jadi ya udah kita gojekin aja gitu ya kan. Nah, ini dia. Akhirnya digojekin. Jalur sepeda motor mana nih? Sini ya. Waduh, waduh. Jalur motor ini, Pak. Kita ke Ancol nih, bro. Waduh. Mau anterin paket, Pak. Cuek, diem baik. Kita masuk di wahana Ancol nih. Kata si ininya, kalau kita ada aplikasinya kita gratis gitu ya. Ini emang lokasinya di situ gitu ya. Antrinya, bro, nih. Ini tempatnya di ujung, bro. Mantep tep. Antrinya lihat nih, orang pada mau main nih. Oke, ini kita udah masuk di Ancol, bro. Ternyata kalau kita dapat orderan masuk ke sini itu gratis ya, tiket. Itulah beruntungnya kita jadi driver ojol gitu ya, bro dia. Waduh, kita bisa jalan-jalan di Ancol gratis gitu ya kan? Waduh, tanpa dimakan tiket. Ya paling kalau kita sewa ininya gitu, apa namanya, wisata misal mau ke kolam atau ke mana, baru tuh nanti kita dapat tiketnya gitu. Ini ke drop off Ocean Dream. Oh, ini bukan Ocean Dream. List samudra. Sini kayaknya nih. Waduh, jalannya rumit, bro. Ternyata, waduh, muter-muter di sini nih. Iya. Gue pernahnya di pantai itu doang, belum sampai masuk-masuk sini. Paling di pantainya main ke sono gitu. Kalau di sini belum pernah. Pasar Sen, Pasar Seni. Aduh. Kita bisa keliling-keliling Ancol, bro. Waduh, enak gak tuh? Keliling-keliling Ancol gratis gitu ya kan? Enak gak tuh? Enak gak tuh ya? Street Street Exo Eco Fansion.
ini Eco Fashion. Dan ini lokasinya masih di sini ya. Mana ya? Apa gedung? Oh, gedung ini kali ini. Eco Fashion. Apa gedung ini ya? Ini bukan ya? Tapi nggak ada tulisannya lagi. Apa gedung ini ya? Kali gedung itu paling. Coba kita tanya ke Pak Security nih. Pusing nih bro, baru pertama kali masuk sini nih. Wih, ada gambar apanya tuh? Wih, jerapah nih. Bang DM. Pak, Eco Vision mana ya? Ini, gedung ini. Oh iya. Bener bro, di sini ternyata. Oke. Langsung kita hubungin si penerimanya. Oke, di panggilan aplikasi nggak diangkat, kita telepon di nomor biasa. Oke, pengantaran sudah selesai bro. Kita titipkan di resepsionis ya, karena si penerimanya tidak bisa ditelepon gitu ya bro ya. Tuh ada apa tuh? Ada orang foto-foto juga tuh situ tuh. Tuh apa namanya tuh? Wih, kok kepo juga nih, pengen tahu juga gitu ya kan? Tapi ya, bodo amat lah. Kita selesaikan di sini. Cret. Nah. Udah selesai bro, tinggal kita mencari orderan selanjutnya. Waduh, ini keluarnya lupa lagi nih jalannya ya kan. Kita pakai map lagi nih. Waduh, tujuannya kemana ya? Ke terlibatnya mana ya? Kali Malang aja. Eksakrin aja langsung, kenapa sih? Jadi biar tahu keluarnya di sini gitu, bro. Ini dari apa ya bahannya ya? Waduh, ini keluarnya ribet juga, bro. Kita suruh ke sana, ya kan? Keluar. Oh, itu Dufan. Oh, itu. Kita masuk di zona keluar. Waduh, ini rel-rel kereta-keretaannya itu udah mati nih kayaknya nih. Udah pada lumutan kayak gitu. Kagak pernah ditempatin. Lahannya besar ternyata ya bro. Dunia fantasi Discovery. Waduh, waduh. Oke, ikuti terus videonya ya bro. Ini kita lagi mau muter-muter di ini nih, Ancol nih sekalian ya bro ya. Kemana aja? Kemana aja, yang penting muter-puter gitu ya kan, cari angin. Ini kalau nggak tugas juga nggak bakalan masuk ke sini gua. Males gitu ya kan. Ngapain gitu ya nggak?
Halte bis Warawiri. Halte bis Warawiri. Dufan. Marina. Oh, ini nih masuknya tuh. Masuknya itu tuh. Cus cus. Cus cus cus. Cus cus. Discovery 100 meter lagi. Wih, seru di sini, seru bro. Gak ada bosannya, kamu muter-muter di sini terus aja gak berapa bosannya. Tapi kan misi gua kan cari duit, bro ya. Cari cuan, jadi kita gak bisa muter-muter di sini ya, bro. Lebih baik saya memilih untuk keluar dari sini lalu mendapatkan orderan lagi gitu ya, bro ya. Kalau untuk jalan-jalan nanti ada waktunya. Belum sekarang ya. Oh, siap. Waduh, ini emang jalannya gila ya, muter-muter gini ya. Waduh. Sepi weekday, sepi weekday, bro. Ntar kalau weekend baru tuh rame. Ini rupanya pintu keluarnya nih. Loh, nggak bisa. Ditutup. Bisa nggak nih? Nggak bisa kayaknya, ditutup nih. Waduh. Kemana lagi? Sono berarti masih lurus terus. Pintu keluar yang satu ditutup, bro. Oke, kita lanjut di sini. Mungkin ada pom bensin ini ya kan. Jadi yesterday. Pusing juga kok keluarnya tadi. Waduh. Karena jalannya kan satu arah ya, bro. Jadi kita gak bisa lawan arah gitu. Keluarnya lewat mana ya, Pak? Lurus. Ya. Lurus kanan gitu. Oh ya. Iya, makanya tadi saya kesini tutup. Yaudah, mari Pak. Oh, ternyata jauh ini puteri. Waduh. Kanan ini berarti tadi. Ye. Pantainya nih. Waduh, sejuk. Festival, bro. Waduh, mantap gak tuh? Ini rekod kali ya. Terus udah ngebacot-ngebacot kagak rekod lagi ya kan. Gue dulu ke pantai, bro, sama doi ya kan. Nah, siap. Tapi sekarang doinya udah ya gak tahu kemana gitu ya kan. Waduh, kemana lagi nih jalannya nih. Yeay, jalan kaki mah enak ya kan. Kita tinggal tuh kalau mau naik yang tinggi-tinggi gitu ya kan. Kalau sukanya yang tinggi-tinggi. Dufan di dalam sini nih, bro, dufannya. Kita muter-muter jalannya aja gitu ya kan, nggak usah masuk. Kalau masuk, waduh, ntar motong waktu, nggak kelar-kelar malah. Ya nggak. Alien Exopat. Ntar hilang lagi nih di Ancol ya kan, muter-muter doang. Kagak tahu jalannya. Merkuri, oh Merkuri, oh itu yang kolam renangnya.
Kayaknya udah nggak kepake itu. Putri Duyung Ancol. Putri Duyung Ancol. Ini maksudnya yang gimana? Oh, lihat, kita lihat Putri Duyung di dalam sini deh, bro. Tuh, ada yang naik. Aduh, aduh, mana lagi ini ya? Ini Putri Duyung nih, bro. Mau ke Putri Duyung. Ada cewek nih, deketin gak, deketin gak, deketin gak. Siapa namanya? Oh, udah tua, bro. Udah tua ini, muka-muka udah punya suami gitu kan. Jangan, jangan, ntar kita jadi. Tuh, banyak tuh pada main tuh ya kan. Ini kemana lagi keluarnya ya? Waduh, tadinya kan kita lewat sono ya, Atlantis. Ini cuman ya udah ikut ini aja, muter-muter terus. Keliling-keliling ini ya. Waduh. Waduh. Udah kemana ini ya? Parkir dilarang nih, dilarang parkir gitu kan. Alright. Ancol kita. Wish nih, anunya. Oh iya, lewat sini tadi lah sini, bro. Cuman ini kan muter kita nih. Yes, ya kan. Muternya di sini. Oh, sono keluarnya. Ah. Nih, tempat foto-foto tuh. Simfoni, ya kan. Banyak yang foto-foto di situ. Symphony of the Sea. Ya kan? Wah, siap. Symphony of the Sea. Oke, ini kita tempatnya mana nih? Oh, di sini. Kena ini enggak ya? Ada orangnya enggak nih? Oh, scan di sini. Oke. Kita sudah keluar, bro. Aman, ya enggak? Kita masuk gratis, puter-puter keliling gratis gitu ya, tanpa dipungut biaya gitu ya enggak. Waduh. Kalau enggak ojol siapa lagi gitu ya kan? Ya paling ojol sama presiden gitu ya. Ini dia ojol. Oke, kita udah keluar dari Ancol nih, bro. Ya udah, mungkin cukup sekian ya videonya. Ya enggak, bujuk ke konyolan ya. Ini konyol enggak sih? Enggak masuk Ancol kagak bayar gitu kan. Konyol dong, ya enggak. Ya, mungkin cukup sekian video dari kita ya enggak. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.